Jadi saya secara pribadi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh P3A P2KB dalam rangka menyelenggarakan operasi MOP atau KB gratis untuk pria. Kota Blitar pernah mendapatkan penghargaan Wahala Manggala Bakti ya, itu di tingkat nasional karena keberhasilannya. Kali ini jumlahnya ada peningkatan menjadi 30, yang masing-masing peserta itu juga karena dampak dari pelaksanaan operasi tentunya beberapa hari kan harus istirahat, sehingga dibantu 1.600.000 selama mereka tidak bisa kerja. Tapi tujuan utama adalah bagaimana membangun NKKBS, norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dua anak cukup, cukup dua anak.